Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Susulan penafian pemimpin kerajaan berhubung tawaran menyertai kerajaan PAS hari ini menunding jari kepada veteran DAP Lim Kit Siang. Hakikatnya, Lim Kit Siang yang terlebih dahulu menjemput PAS menyertai kerajaan perpaduan kerana kedudukan kerajaan amat genting ketika ini dan UMNO tidak lagi mendapat sokongan orang Melayu, kata Khairil Nizam Khairuddin. Ketua penerangan PAS itu juga menyifatkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak buat kerja rumah selepas menyindir Presiden PAS Abdul Hadi Awang supaya tidak perasan. Zahid perlu berhenti dari menipu dan terus menipu ahli UMNO maupun rakyat. Penipuan terbesarnya adalah propaganda tidak bersama DAP dan Anwar tetapi akhirnya bersama parti yang dibenci ahli UMNO itu sejak sekian lama, kata Khairil Nizam. Dia bagaimanapun tidak menamakan siapa yang menemui Hadi untuk menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan walaupun terdapat desakan supaya pihak itu didedahkan. Lim bagaimanapun semalam berkata apa yang diutarakannya hanya idea pribadi dan bukan cadangan DAP atau kerajaan. Malah katanya dia tidak berbincang perkara itu dengan Setiausaha Agong DAP Anthony Lok atau mana-mana pemimpin DAP, apatah lagi dengan pemimpin kerajaan. Lim berkata walaupun dia menyokong PAS menyertai kerajaan, parti itu perlu menyokong titah yang di-Pertuan Agong yang menyeru ke arah kestabilan politik dan perpaduan nasional. Dia juga menuntut Hadi menarik semula dan memohon maaf atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya dan DAP selama ini. Hadi kemarin mendakwa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Selain Zahid, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini berkata dia atau mana-mana pemimpin kerajaan tidak pernah membuat tawaran itu. Saya tidak dimaklumkan sama sekali, saya tidak tahu siapa ketua ranting yang sampaikan.